Saya ingat untuk diri kita semua, segala usaha yang kita buat ni, di IQ, di mana pun, ialah usaha yang paling atas. Usaha ni ialah usaha agar kita semua masuk syurga. Yang tu, itu sebenarnya tajuk kita. Kalau kita buat kerja apa pun, buat hebat, tapi kalau tak masuk syurga, tidak memberi manfaat untuk kita. Yazid bin Abi Yazid, Maula Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah Al-Qurashi Al-Madani. Ini orang mengaji hadith. Ini alih-alih hadith. Dia Imam Malik riwayat daripada dia. Dia riwayat daripada Anas. Umar bin Khattab suka pada dia. Salih, Wara', sehingga Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz suka ada. Sehingga Umar bin Abdul Aziz bila makan, tahu kata Yazid bin Abi Yazid ni, lalu dia suruh orang panggil damai. Yazid ni, bin Abi Yazid ni, dia maula ni, maksud dia bekas hamba kepada Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah. Bekas hamba ni, asalnya dia hamba. Masa awal dia pernah datang kepada Umar bin Khattab sebagai hamba. Umar nak bagi duit kat dia. Umar kata, kalau bagi duit pun tak guna kat kau, sebab kau hamba, bukan dapat kat kau pun. Umar tulis satu surat kepada Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah supaya bebaskan Yazid bin Abi Yazid. Bila tulis surat tu, dapat berita kat orang, kata Amirul Mukminin nak suruh bebas. Pakatlah orang tolong dia, melebihi daripada duit yang diperlukan untuk bebas dia. Sehingga dikatakan dia terpaksa simpan duit tu, daripada satu nama demi satu nama, panggil sehingga ke akhir hayat dia nak bagi balik, baki duit tu. Umar bin Abdul Aziz bila panggil dia masuk, Umar bin Abdul Aziz akan tanya dia tentang cerita orang Madinah, apa khabar Madinah, apa khabar ulama-ulama dia. Kenapa Umar bin Abdul Aziz ni membesar di Madinah, pernah menjadi gubernur pun di Madinah. Tapi saya nak ceritanya, Umar bin Abdul Aziz, tadi saya kata apa, bila dia teringat Yazid bin Abi, bila dia teringat Yazid bin Abi Yazid ni, dia panggil, sehingga dia suruh isteri dia Fatimah, Fatimah, ukhriji hadha Yazid bin Abi Yazid, salimi alaih. Keluar, salam, ini maksudnya bagi salam pada Yazid bin Abi Yazid. Punya dia sayang. Lepas duduk, dia kata, aku duduk dengan Umar bin Aziz sekejap, dia menangis kerana dia ada jawatan lepas dia jadi khalifah. Kata dia, hadha amruna, hadha amruhu wa amruna, ma farihna bihi wa mastaqarna a'yununa mundhu wulli. Inilah keadaan diri dia dan diri kami. Tak pernah bergembira dan tak pernah dia tenang sejak dia telah dilantik menjadi khalifah. Satu hari, saya nak cerita tadi ni. Satu hari Yazid bin Abi Yazid, Umar bin Abdul Aziz panggil dia. Bila panggil dia, dia masuk mai. Musim sejuk, duduk keliling subah panas tu. Dia panggil kanun, nama Ustaz Rashid, Dr. Ruzami tahu lah, di negeri macam Jordan ni, sejuk-sejuk betul. Nyala api, panas, nak bagi panas. Umar bin Abdul Aziz duduk keliling, duduk di situ. Dia panggil Yazid bin Abi Yazid, duduk dengan dia. Lepas dia habis buat kerja, duduk tulis, dia kata, qussi alayya, maksudnya wa'iz ni, bahasa dulu ni, cerita kat aku sikit, bagi nasihat sikit. Umar bin Abdul Aziz suruh dia nasihat. Kata dia, ma'ana lastu biqas, aku bukan ni pengipu lara pencerita ni, takallam, cakap. Tapi dia cakap satu benda, saya nak quote hari ni lah, nak tutup majlis ni. Dia kata, ya Ziyad, seolah-olah dia cakap diri dia. Umar bin Aziz kata, ma baluhu, apa keadaan Ziyad? Kata Yazid, la yanfa'uhu
man yadkhulul jannah idza dakhala an-nar wa la yadurruhu man dakhala an-nar idza dakhala al-jannah. Qala Umar, sadaqta wallahi la yanfa'uka man dakhala al-jannah idza dakhalta an-nar wa la yadurruka man dakhala an-nar idza dakhalta al-jannah. Maksudnya, wahai Yazid, dinasihat diri dia supaya Umar dengar, tidak memberi manfaat kepadamu orang yang memasuki syurga jika engkau memasuki neraka, dan tidak memberi mudarat kepadamu orang memasuki neraka jika engkau memasuki syurga. Kata Umar, demi Allah benar, tidak memberi manfaat kepadamu orang memasuki syurga jika engkau memasuki neraka, dan tidak memberi mudarat kepadamu orang memasuki neraka jika engkau memasuki syurga. Semua cerita orang boleh masuk syurga semua dengan segala aktiviti kita bagus, tapi tidak memberi manfaat pada kita kalau orang lain masuk syurga, kita masuk neraka walaupun kita buat kerja syurga. Kalau kita tak ikhlas, tak apa. Dan mungkin orang buat macam-macam, menentang kita dan seumpamanya, tidak memberi mudarat pada kita jika orang memasuki neraka, sekiranya kita masuk memasuki syurga. Itulah pegangan dalam hidup kita yang patut kita simpan, bahwasanya di atas semua kerja yang kita lakukan, akhirnya kita mencari manfaat untuk diri kita sendiri. Bukan manfaat duniawi, tapi manfaat mudah-mudahan kita boleh masuk syurga. Kita mahu kawan-kawan kita semua masuk syurga, tentu. Tapi jangan orang lain masuk, kita tak masuk. Dan mungkin orang yang menzalimi kita, kita rasa teruk dia zalimi kita, tapi tidak memberi mudarat pada kita. Kalau dia menentang, tidak setuju dengan perkara yang benar jika apa yang kita pegang itu benar, jika orang lain memasuki neraka, sekiranya kita memasuki syurga.